Apa Ustaz Samsul debat lagi lah. Ramai tadi yang request tau. Tapi saya tak faham lah yang mana. Dan kan semua dah kamu react kan. Betul, saya dah awal-awal lagi lah dari react tu. Tapi baguslah kita bisa belajar di situ. Betul lah. Banyak pengetahuan daripada Ustaz Samsul debat ni. Jadi kita boleh mengaji bersama-sama kan. Dan cara penyampaian beliau ni pun cukup menyeronokkan gitu. Jadi menghibur, kita tak mengantuk kan. Betul, betul. Okey, ni ada satu video daripada Ustaz Syamsul Debat. Okey, judul dia kepantangan suami yang selalu orang perempuan suka buat. Kepantangan. Kejap. Kepantangan tu apa bang? Larangan ya? Pantang. Pantang larang macam tu eh. Orang perempuan, kalau orang perempuan tu bekerja ataupun dia ada pencen, dia tak nak duit suaminya tu, boleh tak? Boleh. Ni ambil lah yang tak adalah banyak sangat, RM2,000 untuk belanja bulan ni. Abang, abang jangan risau, saya ada duit saya sendiri. Abang simpan je untuk keluarga kita eh. Orang lelaki jangan risau, itu tak akan berlaku. Kalau kau dah hulu memang dia sapu. Tak ada dia tolak kan dia. Aku nak tengoklah perempuan yang tolak. Tak apa bang, saya tak nak. Mana ada, jangan ramai tahu tak apa. Ha tu dia kan. Dah lama saya tunggu dah, baru dapat kata. Ada yang juga. Yang suami kita bagi apa, terima kasih. Jangan banyak cerita. Kadang suami, lagi satu kepantangan suami ni, Dia dengan penuh rasa seronoknya nak bungkus makanan bawa balik untuk isteri, betul tak? Betul. Kadang dia bungkus nak bagi makan. Abang beli banyak sangatnya apa benda. Selalu tu, kita dah beli ni. Kadang-kadang lagi beli tu, ya Allah, beli banyak ni lah saya dengan goreng apa semua. Kau dah makan tu, makan macam mana nak gemuk lah. Semua baca. Betul. Orang perempuan apa salahnya? Apa suami buat balik tu syukur. Satu hari besok dia tak bawa apa-apa, kau bising juga. Ya, yeah, betul lah. Ni ha, abang dia bawa roti canai. Inilah, perempuan ni selalu benar terus. Dapat kita makan roti canai dengan capati. Bang, hey, makan sama-sama eh. Macam tu salahnya. Abang-abang nak minum sekarang ke atau tunggu kejap lagi? Kejap-kejap lagi lah. Abang pun nak bagi turun tu. Mana makan dah tadi tapi nak tak makan dengan kau rasanya. Bang, apa salahnya macam tu? Ini banyak cekadar. Balik-balik kita naik. Ini mesti nasi lemak kat masjid kan? Dah hafal dah. Hari-hari tak muak. Dah bawa tu cakap terima kasih. Betul. Bila terima kasih, senang hati suami, besar pahala. Betul. Suami balik satu lagi, jangan buat muka toyo. Muka tak puas hati. Ini pergi dengar ceramah ni, bukan main ni, tudung berkilat-kilat semua. Ada lampu lip-lap. Kan, berkelip-kelip lah, manik-manik lah. Banyak lah, serata tudung ada. Jangan melambai tepi. Tudung melambai lah. Yelah, ada yang pashmina macam balik tu. Balik rumah kan tengok. Dia buka tudung, dia pakai baju binatang. Suami sampai, Allahuakbar, Allah. Senyum menang suami. Baju senyum. Binatang apa ni? Abang. Baju binatang tu baju kelelawar, duster tu kalau kat sini cakap. Faham tak? Abang, abang nak balik ni. Takkan baru nak pergi. Apa tanya suami baru balik? Kan senyum. Memandang wajah suami dengan wajah menggembirakan dapat pahala. Betul. Empat muka yang kita tengok dapat pahala. Apa dia? Pertama tengok muka mak ayah dapat pahala. Mak ayah dah tak ada, dia ziarah kubur. Jangan tunggu pagi raya saja. Kan? Pagi raya nak pergi boleh. Jangan dengar cakap orang cakap pagi raya tak boleh pergi kubur tu, jangan dengar. Nak pergi pergi saja. Cuma jangan diwajibkan, tu tak boleh. Nak pergi kubur itu mesti pagi raya. Pagi lain tak boleh. Ha tu salah. Betul. Tapi nak pergi bila pergi. Termasuklah pagi raya nak pergi, pergilah. Yang tak boleh tu, dia kata orang ni mengikut Yahudi lah apa. Yahudi pergi kubur, dia meratap-ratap kat kubur tu. Yang tu tak boleh. Orang
aku bangun lah, rindunya bang, bangun lah bang, rindu kat abang. Ya, meratapilah. Bangun kawan tu, langsung dia pula mati. Banyak benda lain nak buat kan. Itu satu. Yang kedua pandang apa? Yang kedua pandang wajah suami, suami pandang wajah isteri. Pak pahala. Pak pahala bang, pak pahala bang. Dapat tu. Allahuakbar. Wang ini. Kak Sofan, Allah bini aku. Aduh. Betul. Tengah tawaf kan. Kita tengok, ya Allah, tengok nampak Kaabah. Ya Allah, dapat pahala. Bila lah aku nak sampai sana, tengok dapat pahala. Apatah lagi kalau kita ke sana. Betul, yeah. Siapa nak pergi dengan saya bulan 10, 11, 12. No, bagi nama ke belakang. Betul ni. Bulan 10 pergi dengan Syamsul Gaurau. Umrah dengan dua Syamsul. Okey. Bulan 11 dengan Syarul dan Ajak Syiru. Bulan 12 dengan Ustazah Hasni dan juga Kak Nusila Amin dan Salwarul Rahman. Okey. Tapi yang bagus pasal bulan 12 tu memang kita bawa ramai, insyaAllah. Jangan risau. Jangan risau pasal sampai dekat airport pusing balik ni, risau. InsyaAllah. Sebab kita boleh lepas sign perjanjian chartered dengan MAS Airbus tu. Apa terbang yang besar. Jangan risau, insyaAllah ada tempat. MasyaAllah. Kemudian bila cerita pasal yang keempat ni, yang keempat pula tadi tengok Kaabah dapat pahala. Yang keempat tengok Al-Quran. Betul. Tengok Al-Quran pun dapat pahala. Apatah lagi membacanya. Membaca. Apatah lagi mengingat isi kandungannya. Apatah lagi menghafalnya. Oh, itu yang Nabi hafal tu memang. Nabi beritahu apa? Akan tiba masanya umatku nanti dia membaca Al-Quran tetapi tidak sampai pun ke tenggorokannya. Maksudnya tak sampai ke takak pun dia mengaji. Maksudnya apa? Kalau kat tekak tak sampai, apatah lagi pada hati. Betul. Itu je kena faham. Amin. Dia ngaji-ngaji, dapat kain batik, dapat kain pelikat. Bulan puasa itu kan. Geng-geng tadarus. Geng-geng tadarus. Dapat tu je lah. Dia ngaji-ngaji, tapi tengok. Sedangkan kita dah nampak kan. Kita dah nampak bila kita tinggalkan Al-Quran, kita akan rasa kekok bila mengaji balik. Betul. Hari pertama, hari kedua, tersangkut-sangkut baca. Yang panjang jadi pendek, yang pendek jadi panjang. Kemudian tiba-tiba tak dapat nak nyambung, berhenti sekejap, ulang balik. Masuk hari kelima makin lancar, makin lancar. Masuk hari ke-10 makin lancar. Sudahnya laju mengaji sampai hujung. Betul. Maknanya kena baca selalu. Sehari kita tinggal Quran, seminggu Quran tinggalkan kita. Seminggu tinggalkan Quran, sebulan Quran tinggalkan kita. Sebulan tinggalkan Quran, setahun Quran tinggalkan kita. Setahun tinggalkan Quran. Manauzubillah, kita bimbang seumur hidup Quran tinggalkan kita. Astaghfirullah. Salah satu caranya cuba hafal surah Yasin. Ramai yang dah hafal sebenarnya, tapi sebab tak amal dia jadi terlangkau-terlangkau. Kalau baca sendiri tiba-tiba dah habis. Betul. Kalau dia baca Fatihah, kalau baca Yasin dengan jemaah, kalau dia tak buat kitab pun tak apa. Imam baca mula-mula dia tahu nak sambung sampai hujung. Betul tak? Betul. Sebab kita tak istiqamah dalam mengulangi benda yang kita dapat. Merajaahnya itu. Macam kita pergi umrah lah, bacaan-bacaan tu kadang-kadang kita dah ingat lah. Tapi bila pergi sana, kita ulang balik baru kita dapat. Betul. Tapi kalau kita tinggal memang lupa. Itu dia keadaan eh. Betul juga. Betul. Kalau kita baca Yasin ni, kalau ramai-ramai tu kita rasa macam hafal tu kan? Ingat semua macam tu kan.
Jadi kena memang tiap-tiap hari lah. Betul. Patutnya betul. Betul. Memang manusia, guys. Aha, membaca manusia Al-Quran tu memang kena rutinkan. Macam kalau dekat pondok pesantren tu memang kita lepas solat tu memang kena wajib mengaji. Maghrib, kan? Maghrib, zuhur, isyak, subuh tu memang kena mengaji macam tu. Dan mungkin biasa kalau dekat pondok saya tu dia lepas solat baca surah, ada surah Yasin, surah Waqiah, Ar-Rahman, Al-Kahfi juga semua pasti macam tu. Sebab memang kalau lama tak baca memang dia akan terpinggal-pinggal. Dia mulut ni susah. Oh iya. Nak menyambung tu memang macam terdiam sikit macam. Kalau kita selalu baca tu lancar je. Yang takutnya ni satu hari tak baca satu bulan tinggalkan. Tu sedih kan. Betul betul. Apalagi yang tahun tak baca. Aduh. Gimana? Kasianlah. Semoga lah kawan-kawan semua ni yang hadir kat sini ya. Kena gemarkan lagi untuk membaca Al-Quran. Sebab satu huruf daripada Al-Quran tu pahala dia 10 tau. Allahu Akbar. Jadi Alif Lam Mim itu ada 3 huruf berarti 30 dah. Kalau kita dah baca satu juz atau satu lembar aje, berapa pahala yang kita dapat. Akan tetapi Ustaz Syamsul Debat juga cakap ada orang yang mengaji hanya dalam mulut saja, tak sampai kepada tenggorokan. Macam mana nak sampai ke hati? Kalau kita baca hanya sampai untuk kepada mulut kita saja. Allah, tu memang betul. Allahu Akbar. Yalah, memang kena banyak-banyak membaca Al-Quran dan insya-Allah Al-Quran tu akan menjadi apa namanya penolong bagi kita kelak di hari kiamat. Semakin kita banyak membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada kita nantinya. Tapi apabila kita meninggalkan Al-Quran, jangan harap Al-Quran memberikan manfaat kepada kita ataupun syafaat kepada kita. Allah. Lalu inilah guys, lalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Betul.